Lah iya tadi tentara iku sapa musuhe? Ngene aku. Wis merdeka sudah selesai tugas kita. Dulu hidup atau mati demi berkibarnya merah putih. Merah putih betul. Sekarang merah putih sudah berkibar. Sudah selesai tugas kita toh. Karep-karep mulih. Tapi tidak siap. Tidak. Jadi menteri pertahanan. Ya kan tadi TNI, tadi tentara kok. Wes zaman Londo itu beruber. Beruber zaman Jepang. Nanti Jepang itu beruber. Saya kira di mana? Tidak kalau minggat atau beri? Ya, minggat. Bercanda gitu. Minggat nanti. Untuk sebuahnya. Ya, wes payah. Apa cari sendiri? Wes TNI, TNI BNI, Internasional Indonesia. Menang terus. Aku ya setel. Nah, nanti di sawaya-waya. Ya dengan otomatis aku karena Jakarta. Nggih. Jadi presiden nanti kono. Jadi saya masih gampang loh. Siap bung, laksanakan. Iya, tapi aku pesen. Lek ono negara kesro muncul loh. Nggih. Apa aja. Bareng ngoten. Siap. 1 Oktober aku pada waktu aku wirawiri nang Bogor. Nggih. Terus menciptakan satu anugerah. Ada di tahun ini kita jenang tahun tapik apa tahun Februari Barikoloso. Artinya pun bang. Nah, setelah Indonesia pidato berdikari berdiri di atas kaki sendiri karena apa keluar dari PBB. Keluar dari PBB menjadi judulnya berdikari berdiri di atas kaki sendiri. Enggak tahu apa sebabnya keluar dari PBB. Saya enggak ngurusi pemerintahan, ngurusi merdeka, enggak ada krungu dentuman ya wis. Enggak diperper ya wis. Aku malah Bung Karno di Bogor. Jadi kacung-kacung atau dadi tukang kebon. Iya, nggih. Di Bogor kan. Tapi jeneng saya tetap dipanggil Pri, tapi Pria Bodo nama asli saya. Nggih. Terus baru ngono betul. Tahun Februari Perikolos itu. Nyerempet-nyerempet bahaya. Padahal mengenai nasional agama komunis nasakum itu bersatu. Nggih. Bukan nasakum jiwaku, nasakum bersatu. Nah, iki lho sing ndak ngenakno biasa Bung Karno iki omongi cespleng. Sing diomongno iki biasa bisa wujud. Nggih. Iki nyerempet-nyerempet bahaya apa? Ya beneran aku ndak dadi tentara. Nggih. Pojomane tentara kok tugase. Menang. Wis sabene begitu sudah merdeka. Alimin Musa Semakun Dasono. Ndak didadekno TNI loro ati. Akhire kate pemberontak ana ndek PKI tadi. Musa ana dipimpin Musa ana di Madiun tahun 48. Padahal terus jangan terus didekrit jadikan presiden seumur hidup ya toh lah iya Alimin Musa Semaun Darsono sing nang luar Jawa karo Jakarta Suwirjo iku wis kate memberontak lah iya iku sing dimaksud tapek jalan-jalan bahaya itu super ship tanpa diketahui pergerakannya boleh dikatakan kianat juga pengkhianat juga itu. Jadi apa dah datang ni? Kau yang aku dah didatang beneran, tak payah. Nak guru menawan jalur om iri kerana ah, kau sana betul gawe dari DITII Kartosuwiryo baru ini itu jadikan itu memberontak ingin mendirikan negara-negara sendiri. Di Maluku membuat RMS Republik Maluku Selatan. Sudah membuat mata uang. Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo Karo Jakarta termasuk Bung Edi guys sing saiki ono Sidoarjo gawe jeneng Jenderal Kancil iku kepemone Romo Satre ya kuwi dadi jenderal dadi apa ndak ngerti Jenderal Kancil masih hidup terus ono di Kokoro ngaku Kiai Haji Agus Salim pancen wajahe mek padha ngaku Kiai Haji Agus Salim. Ajak aku nak ditutup semuanya apa ya? Kau sana pada tanggal 6 kira-kira 6 tanggal 6 bulan Maret
ya 65 itu Maret gawe surat tapi dia Ismailovich diperintahkan itu tanggal yang tak salah ya tanggal 6 atau tanggal 5 jam 9 malam Bung Karno itu gawe surat surat perintah itu jalan Super Semar itu Super Semar itu hanya saya yang tahu itu arsip dokumennya dicari enggak ada. Enggak ada ya betul hingga sekarang. Arsip itu dibongsa gudang-gudangi. Oh, makanya hingga sekarang dekret tapi, presiden kan enggak ketahuan. Tapi konsep yang telah dibuat oleh Bung Karno ini hafal nggih jenengan. Yang di tempat sampah oleh yang dibuang di tempat sampah oleh Sugiman itu. Tak ojo. Itu diberikan kepada enggak salah Jenderal Yusuf. Oh, nggih nggih M Yusuf. Jenderal Yusuf Pak Muhammad Yusuf. Nggih. M. Yusuf iya diberitahukan kepada semua pangdam panglima angkatan darat tidak disebut nama napangnya mohon diinstruksikan untuk tanggal 11 Maret diadakan yaitu pembentukan MPR yang sah dulu kan MPRS MPRS betul MPRS terus MPR yang sah ataupun yang perlu diundang adalah ya saya ingat saya Dato' Ahmad Yani Estobon Pangkalpihan Pendian S. Parman terus Sutoyo Nasution terus semuanya nah itu nanti diadakan yaitu peresmian Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan sementara di mana kalau itu nanti terbentuk MPR itu tugasnya adalah memilih dan memberhentikan presiden. Itu tugasnya. Tapi Bung Karno jadikan presiden dan hidup. Nah, mengingat kondisi saya, kondisi dalam badan saya. Maka sementara ini kutitipkan bangsa dan negara padamu. Mu siapa? Mu yang nerima surat itu tadi, tapi enggak jelas kepada siapa. Yeah. Sementara ini kutitipkan bangsa dan negara padamu. Padamu, gini betul. Ya, gitu. Mari. Biar ini cuma ngorek. Oh. Tak tututi, ada di kawanan di gini. Tidak ada sopo. Apa jenengan sih? Nah, ini terus itu. Itu secara super sebaya maaf ya hanya anjana nih saya tidak berani mengucapkan di depan umum ya hanya ini lah itu dibaca sama Letnan Kolonel Letkol Sukimin tidak salah itu saya ingat saya Letkol Sukimin ditaruh di bawah buku Pandal Bendera Revolusi berpikir Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September di dalam lipatan itu kertasnya sebetulnya tanggal 11 Maret itu harus rapat dengan alasan kenapa tidak segera Bung Karno masih keadaan belum sehat. Bung Karno masih keadaan belum sehat. Kapan? Ya tunggu sehatnya Bung Karno. Tak pikir aku berpikir mana bisa untuk sehat obat sing disuntik no itu penyakit bukan lah. Obat penyembuh. Iya. Tak cek ya. Di tempat sampahnya. Waktu itu Supandrio dikongkon nyuntik tidak gelem. Rajiman di kongkon nyuntik tidak gelem, tidak tahu dokter dari mana, Cina apa. Terus macam mana sih? Tidak salah, petrokinol. Petrokinol itu racun serangga ya, atau? Itu sojeng. Nangis aku pun. Nangis di tempat tidur. Ya, militer sama lisan. Ikilah tentara yang bersingsa ikiki. Yang berambisi mari ngono bulan September
mohon diinstruksikan bahwa tanggal 39 kumpul semalam. Ataupun yang perlu di air aja. Okay. Kumpul. Terus lagi ada salah satunya. Interaksi cepat gelap. Ego sebimen kami. Okay. Orang-orang yang tersebut di bawah ini harus diculik dan menyelamatkan sebelum 31 tanggal 20 September. Terus surat lain tertanda Presiden Republik Indonesia Soekarno. Nah, terus waktu itu nggak sing sing anu ya nggak salah yo Yusuf ingat kan ke istana tempat di mana Bung Karno suruh tanda tangan, disuruh tanda tangan Bung Karno. Apa-apaan ini? Tanda tangan apa? Tanda tangan. Orang-orang yang seharusnya untuk dibuat rapat itu ya, merapat, yang tercatat nama-nama, kenapa itu disuruh menculik? Ya, utamanya Ahmadnya. Ya. Jadi sesuai dengan daftar yang diajak rapat musyawarah pembentukan MPR itu dialihkan untuk supaya diculik tembusan kepada Nyono Nyoto Untung dari ID. Tembusan Nyono Nyoto Untung dan ID tertanda Presiden Soekarno. Presiden nggak mau nanda tangan nih Bung Karno. Nomor nanda tangan terus Nasution itu ayo kakak. Ya Nasution sebetulnya pengkhianat itu. Pengkhianat negara Nasution itu. Nah, dengan suatu gini. Wah, aduh. Ayo tanda tangan nih. Aku. Ya Allah. Begitulah ada apa. Terus, aku kan dikasih ilmu siluman. Tapi tidak tahu kalau saya melihat apa adanya. Tidak tahu. Saya keluar masuk di dalam istana. Tidak ada orang tahu. Akhirnya ditanda tangan di Bung Karno pas 30 September jam 00 rapat diinstruksikan itu sudah terima Nyono Nyoto Untung Aidit itu sudah terima surat tembusan itu laksanakan. Bung Karno kok kaget tanda tangan tapi tidak bukan niat dan maksud tujuan Bung Karno untuk membunuh orang, tapi ada itulah rekayasa. Ya apa kok pas keceplosan ini? Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Saya ditanggung aman. Iya, aman. Nah, laksana jam 00 mulai bergerak. 9.00 pasukan Cakrabirawa yang sekarang ditempati Lenham Nasib. Sehingga aku meronobin. Aku merunduku nangis aku. Gengenane para jenderal-jenderal sing begitu saya di sini dulu dan terus manu chip sing setir kiri ge ditono yang ada yang menuju sana, ada yang menuju Halim, ada yang menuju Batu Sutulis, ada yang menuju di mana markas-markas para jenderal itu. Terus manu kelompok Gerwani wis siap sudah direncanakan pembunuhan itu. Membunuh jenderal-jenderal sebenarnya utamanya orang-orang yang sudah didaftar untuk pembentukan MPR tadi. Nah, kalau MPR sudah terbentuk otomatis kan Ahmad Yani di antara 7 jenderal itu yang terpilih. 7 jenderal atau 3 kolonel itu. Pokoknya 10 jenderal itulah. Itu nanti karena MPR tugasnya memilih presiden. Nah, betul memang tanda tangan itu Bung Karno. Sing tanda tangan untuk menculik itu seperti paksa. Itu adalah siasat dari pada PKI itu. Astagfirullahaladzim, beginilah iki sing tanda penderaku. Umpamane aku dadi tentara ngono, mesti yo iki lah paling aku diculik pisan. Menteri Pertahanan tidak salah pada waktu sapa? Sato lali wis begitu merdeka aku. Sudah tidak nampak wis aku iki wis dadi siluman gitu lah. Nah, terus pada saat itu
setelah itu masih dalam orde lama, orde baru mulai Palsa Menuenta, buku-buku di bawah bendera revolusi itu digerosok di mana-mana. Nah ketemu dibakar, itu dibakar buku gede, wekku si ono, tiap tahun tak kirap, bulan Juro itu, buku di bawah bendera revolusi itu. Nah orang-orangnya Bung Karno memang dicari, nah tahun 72, namanya Udin aku duso, aku tak kongkalan yang aku Supriyadi, Udin orang anu, orang Pemanukan Jawa Barat. Tahun 72, tidak lama ngaku ono di gunung aku jeneng Supriyadi ditembak oleh pasukan Kostrad. Akhirnya dimakamkan di Jawa Barat sana. Itu yang ngaku Supriyadi. Duh, mesak norek, tak kirim dunga kasa koncoku. Jadi orang-orang teman-teman saya berhitung. Wis jenengku pen. Aku ndak kating jeneng Supriyadi. Nah, ayo kita. Eh kita awak dhewe iki di dalam penyaringan iki ana kena. Ijo wis aku ngerti aku zaman sing kok muka-muka paling panjang umur. Yang masih ada adalah Eyang Sururi ada di Ponggok. Perbatasan Blitar Kediri. Iya. Terus manung yang syukur ada di Gurum, di Garum. Garum. Barusan yang Aryo Gentelo itu meninggal. Suwito itu di Gunung Gedang. Itu baru meninggal durung pendak isian. Di Panggang Lili sini juga ada lali aku jenengi. Ngiyek. Begitulah politik sejak dulu itu. Dede bang. Umpaman aku belum tadi jenderal paling di mana. Sumur itu yang untuk membuka. Itu memang sudah direncanakan itu. Sudah direncanakan. Tapi pembunuhan berencana. Itulah namanya kudeta merangkak. Mangkar bahaya. Bener ucapan di Bung Karno. Nyerempet-nyerempet bahaya. Begitu aja lah. Kaya air susu dibalas dengan air tumpah. Kaya kene aku ini. Sampai begitu aku kembali. Aku meninggalkan anak yang tiga. Iki tak tinggal dalam kandungan ini. 3 tahun setelah G30 SPKI tak tinggal aku masih digolei bukan Supriyadi aku tak punya rambutku tak dawak nongin tidak ada tidak mengaku saya Supriyadi tidak saya pakai sudah nama Supriyadi kan apa bumerang bumerang nama Supriyadi itu begitulah tak rewangi aduh ora tahu mangan ora tahu apa merdeka. Dengan kemerdekaan ini, itulah gaji saya. Makanya aku dipesenno karo Bung Karno. Nek ana negara keso muncul lho. Lah aku sing kate muncul iki kate dadi apa? Aku sudah bilang. Iya. Aku mau muncul apa, tapi dulu ku saya muncul yaitu perang demi negara untuk bayar aku alhamdulillah. Semua sudah dinikmati. Sekarang bayaran saya merdeka ini loh. Sik dirusui karo saiki. Bagaimana generasi penerus saya ini? Nangis aku nek ngrasakno generasi penerus koyo ngene. Wong Islam padha Islam. Kemarin itu orang gereja padha gereja. Bentrokan Habib padha Habib, kiai padha kiai, ulama padha ulama iku saling bentrok. Ndak apapun. Lah, tahun 65 silah kedua itu dinodai yaitu Pancasila itu kemanusiaan kan tidak ada. Kemanusiaan tidak ada tahun 65. 1 Oktober itu kok dijadikan hari kesaktian Pancasila. Enggak terima aku. 1 Oktober itu adalah hari penganiayaan teman-teman saya. 1 Oktober itu hari tragedi. 1 Oktober itu hari penodaan Pancasila. Bukan hari kesaktian Pancasila. Begitu Pancasila sudah lahir sudah sakti. Begitu lahir sudah sakti. Lah sekarang ini juga ternoda lagi Pancasila. Sila ketiga, tidak ada kerukunan, tidak persatuan. Tidak ada persatuan sekarang ini. Dan NKRI juga dinodai. Wong podo Islam tidak seide, tidak seiman ngono wis. Berselisih paham sudah kisruh. Karena apa? Ada penjajah mental yang ada di sini ini.
Alhamdulillah. Mungkin itulah saya harus muncul. Ya Allah, berilah damai negara ini. Kedamaian, kesejahteraan itu harapan saya. Karena kemerdekaan fisik ini itu adalah suatu gajian saya, bayaran saya selama saya berjuang melawan penjajah Belanda dan Jepang. Nah, gajian saya itu merasa dinodai sekarang ini. Persatuan silah, persatuan kayak juga dinodai. Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah saya jelaskan bahwa begitu Pancasila lahir sejak nenek moyang kita itu sudah sakti sebagai bukti ya, zaman pemerintahan Erlangga. Sampai Erlangga dilukis sebagai Wisnu di atas burung Garuda. Karena apa? Negara loh dinawi, toto rajo makmur. Itu negara, zaman pemerintahan Erlangga. Zaman pemerintahan Erlangga itu, pada waktu Belanda datang, Bung Karno yaitu membandingkan antara pemerintahan Erlangga dengan pemerintahan Belanda. Dengan bahasa Belandanya, Grote Verleiden de Situatie Leiden. Belanda tersinggung. Karena apa ucapan Grote Verleiden de Situatie Leiden itu Belanda tersinggung? Membandingkan antara pemerintahan Belanda dan pemerintahan pada waktu Erlangga. Ada salah satu pamong praja yang datangnya itu selalu terlambat, setiap sarasian terlambat, sehingga Resi Gentayu nyabdo, kowe iki teko ndi ae, angger sarasian mesti selalu telat. Cian mereka kosih, mereka kosih, awang miter-miter badan manuk, langsung menjadi manuk Garuda. Diarani Paksi Agung Bakti Projo Kawulo. Paksi itu gede, bakti itu yang berbakti Kawulo, Projo Kawulo kepada negara. Paksi Agung Bakti Projo Kawulo. Ya wujudnya ya Garuda itu. Pripun Gusti kula kok sampai dipun sabdo kados makaten. Terkutuk ketun si Erlangga. Ya saya ingin ini yang di luar bisa kowe wujud manungsa maneh yang iso nemokno jimat Panca Nugraha. Napa jimat Panca Nugraha niku Gusti? Jimat Panca Nugraha iku sing isine siji, kudu eling marang sing gawe urip. Kudu ering marang sing akarya jagat, kudu ering marang kang murbeng dumadi, yaitu ketuhanan. Ya. Nomor loro, senajan kuwe wujude wujud manuk, wujud kewan, nanging dudu kewan sakbane krana ucaping manding ning latisun marang sirah, sehingga sirah dadi manuk kaya ngono. Tapi kowe ora menungso to. Senajan kowe wujude kewan tapi sing tetep sirah dudu sifat manungso. Kemanusiaan ya. Nomor telu, sira yen iso ngrukunake para-para raja-raja ing Nusantara iku golek ana. Seperti contoh Kerajaan Bone, Kerajaan Mataram, Kerajaan Sunda, Kerajaan Makassar, Kerajaan Bali, Kerajaan Singar, Kerajaan Mongol itu dirukuna. Nek iso ngrukunake aku ya apa persatuan nah dipersatukan iku bisa si ono maneh kowe yen wis iso ngrukunake aja dibenono aja dilekase kudu duwe sifat adil aja dume apa keadilan sosial lah. Senajan kowe dadi pamong praja wong kowe iku wujude sing wujud kewan. Bisa kowe wujud nek iso njangkepi Panca Nugraha. Kudu sira kudu gelem. Ngasor aja dumeh. Ngasor marang sak bangsane, marang rakyate kudu andap asor kerakyatan lan dipimpin oleh hebat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Iku lho isine jimat Panca Nugraha dikalungno ndek pun burung kadro. Iku buruk kowe bisa wujud manungsa maneh.
Pancasila sejak zaman itu sudah ada Pancasila. Direwangi mabur koyo nang mencatokno negara-negara kono, negara kerajaan kono, kerajaan ini bersatu. Lah saiki kok dipedhai. Lah iki sejarah koyo ngono. Harus kita tuh. Karena apa? Karena ada Wahabi. Wabah hasut bangsa Indonesia yang mengatur di Indonesia. Aku tidak memihak, memang ada Wahabi, tidak saya sebut namanya. Mungkin orang itu sudah tahu semuanya. Tidak ngiring. Ya berjuang. Saiki loh Agustus sih jarang bendera merah putih dipasang. Ono merah putih ombol-ombol. Bendera itu jarang dipasang. Ombol-ombol datine. Ya saiki kudu mombol ae utek pikirin manusia saiki. Tidak bisa melanjutkan perjuangan. Karena apa? Tidak ada tentara sekarang makan sabun. Saya ya, pernah dimakan sabun. Ono di Pantai Serang ono mbek yang suruh sih kan. Sambar luwe dikek sabun baru kukeci. Tak pangan nih. Lho nek ngene koyo ngono, saiki lho kok dinodai persatuan. Kabeh mang Pancasila NKRI. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mana bersatu wong awak di kelompok-kelompokan koyo ngene. Itu dinodai dhewe. Bagaimana penerus saya ini? Wong tinggal menikmati madu kemerdekaan. Kok sik direwangi koyo ngono. Saya ini lho tek rawani orang mah, aku sampai tak punya pendengaran, selalu banyak mendengarkan dentuman-dentuman. Makan nasi itu baru aku 40 tahun nih, padahal usia saya sudah 120. Baru 40 tahun saya makan nasi, biar nggak perasani sego. Gitu. Alhamdulillah. Ini tentara saya ini, jaga gengsi, ini tentara biar jaga negara, jaga bangsa. Maaf, kalau tentara saran jaga gengsi, iya soalnya apa? Pangkatan ini tidak di mobil gengsi. Kami kira jangan dipikir ya, dulu hidup atau mati. Kalau sekarang sukses atau tidak dalam karir gitu. Itu ini. Sekarang sukses atau tidak. Sekarang walaupun ada tentara TNI yang tertua, kita anggap itu putuku. Karena usia saya sudah 120. Saya anggap cucu saya. Ayo lawan dan ngomong ini menyesal persalahan. Saya itu sudah teori dalam perang itu sendiri. Ajari kalau Pak Yai. Soalnya apa kesatuan ini? Yang memberontak atau yang mengusir penjajah itu bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang Islam. Semua agama yang di Indonesia itu ikut berjuang. Makanya ono Pak Yai tak terani, ono Pak Yai bambu runcing itu ya. Nek disebul karo Pak Yai dikenekno iku sumlaku dhewe kok. Sing ketabrak aku geblak wis. Nah, geblak. Masih tak mati kenceng-kenceng semaput kali jojo ya. Jojo. Nah, oh beket ya. Makan minum air, airnya diracun. Apa? Minum darahnya demi apa? Mempertahankan hidup. Apakah apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Duduk wong Jawa tok. Oleh sebab itu segala penjajah di atas dunia harus dikikis habis karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya ditumpes noai. Itu pendorong kita. Tapi secara logika tidak mungkin menang nih. Tidak mungkin menang. Londo Jepang senjatanya begitu. Tapi apa? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Didorongkan oleh keinginan luhur sehingga bisa di depan pintu gerbang kemerdekaan yang berbahagia oleh dungane para kiai, para pendeta, para-para bisu, para-para pemuka agama. Betul itu. Walaupun tidak ikut mengangkat bambu runcing tapi kiai itu aku nek dikai mombe ngene sak gelas. 40 dino ndak maafkan ditembak. Betul lho. 40 hari ditembak napa kan. Nah, 40 hari hanya dengan minum. Ngombe iki wacan. Nah, yang wacan ini ada di orang Islam itu ada. Mungkin tidak salah di surat Muhammad ayat 8 atau 9. Betul itu. Ini tidak tiga itu ya. Ya apa ngomong suwe londo akeh kaya ngono. Alhamdulillah dengan ilmu-ilmu tidak bisa menampakkan diri, ilmu panglimunan, ilmu sepiangin. Sepiangin itu dari Jakarta Bogor 9 menit. Bogor Blitar 14 menit.
Herdam. Ya, Supiang. Membawa KM. KM itu kantong macan oleh topo di Talas Puro ngono. Nggih. Saiki digawa Musa Wono Ayu Sidarjo. Sidarjo. Ya itu. Kondisi Musa masih hidup. Iya, ada. Ada. Lah kaya ngono ku perjuangan kae gak ngono. Enak saya tak biar melaku, tidak ada gunung terlalu tinggi buat aku daki di awan panas. Tidak ada jurang terlalu dalam buat kami turuni di malam gelap. Ladang lalang, hutan rimbang, panas terik, hujan berangin, maju terus. Pantang menjelaskan apa? Mental dan fisiknya. Warga peta siap setia untuk bela negara. Warga peta siap setia untuk membela bangsa. Itu dulu. Nek saiki, mobil, nek biar melayu. Ngarang. Begitu. Jadi payah kau yang unu tu sampai jadikan aku hidup atau mati. Saya cik kok dirusui, kalau aku sih nangis saja aku. Ya apa kerana saya cik pemuda-pemuda ki. Itu loh. Kakan diisi ada saya cik. Pikir saya selalu ambisi. Ya, terlalu itu. Ambisi spontanitas. Ambisi. Ya apa? Mau. Ya Pak Yai ini malah pisan itu. Okay. Menggoga atine para pemuda. Nek Pak Yai biyen nang arep pemuda, le nek wis meneng di omah ngaso, wiritan pasrah nang Gusti. Mas jamane saiki wis bondo nyowo le. Hidup urip mati iku apa jare sing kuwasa. Tapi lek di alas nek krasa luwe apa pangan sing penting aja celeng karo babi. Dadi segala daging itu saya udah makan. Kecuali celeng dan babi. Niku dawuh Pak Yai. Murid ngono karo mandhe wuruke hakim. Ndak punya politik Yai dulu. Ndak ada politik. Sekarang berpolitik. Itulah. Kok ngene iki lho kok kayak sampai koyo ngene. Saking saling menghujat saiki. Agama ini saling menghujat. Tidak sesuai dengan idenya sudah dianggap ini. Kok orang dimikir no bien baku berjuang koyok ngono. Saiki aku koyok ngene. Nah. Aku kan tidak dibayar tidak apa-apa. Aku dibayar merdeka. Ya sampai yang menikmati kemerdekaan. Begitulah. Mohon ayo kita berdoa semoga negara ini damai, aman, sejahtera. Dengan munculnya saya itu semoga kemakmuran bangsa ini akan terwujud. Tidak tahu kemakmuran dari mana. Kemakmuran yang akan saya tunjukkan. Ada. Dulu ada COVID. Juga corona itu. Zaman Belanda. Gunung Agung Brodos di Naslo Soklion. Tahun 1918. Ya, saya ini umurnya apa? Bulan tahun apa? Saya usahakan terus. Berulas menginjak remaja. Akhirnya solusi udara keseluruhnya. Nah, londo-londo kena solusi akhirnya rabun senja. Nek wis saya ini ke londo enggak ketok. Enak kan nyuduk ya. Begitu lama-lama sampai tahun menginjak tahun 40 sampai 42. Londo sing anu wis sing rabun-rabun ini tambah ke. Akhirnya ada Amerika, nggak tahu dari mana. Londo, permisi pulang. Karena apa? Terdesak oleh Belanda, anak Jepang. Jepang juga menjadi pelindung Asia, pendiri Asia, cahaya Asia. Itu seluruh Asia untuk Indonesia atau Jepang sendiri. Janji nih, boleh ke Indonesia. Akhirnya pemuda siap bergerak. Nah, londo minggat. Iku. Corona hilang, wis. Hilang. Ya, begitu. Ya, sudah itu, saya sudah terbunuh. Dipilih zaman Jepang. Aku usia sampean 40 tahun. Ya, anak, sudah hancur. Dipilih. Aku semari sekolah, aku. Sekolah ke Mui binatang ni, oh SMA bukan saya. Di sekolah nonang Magetan oleh Jepang. Sebelumnya, terus pindah ke Tangerang, Jawa Barat. Mulai, di sini sudah tamu, sudah ada persatuan militer ini, Senendan.
terus Kai Bodan, ya. Terus Haiho. Haiho aku sih melok. Terus Peta. Peta itu dah. Jadi Peta itu sumbernya dari Blitar. Terus masa kemana-mana seluruh ini ada Peta. Senendan, Kai Bodan, Haiho, Peta. Itu pendidikannya sama. Nah, setelah saya keluar dari pendidikan Tangerang, terus saya ditugaskan di daerah sendiri. Nah, meriwati saya Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Malang, Lumajang Tengah, Lumajang ada desa Lumajang Tengah, ada desa Lumajang Tengah, Lumajang Tengah, daerah Dampit, Dampit. Lah terus itu anu wilayah saya. Nah di situ saya diberi pangkat Sodanco, Sodanco. Sudanco itu membawai satu peleton, cuma komandan peleton. Atas sana ada Dedanco. Nah, yang di Sudanco temanku jeneng Muradi Ismail dan jatuh untuk Jawa Timur. Nah, di situlah saya sebagai Sudanco. Terus aku ke komandan apa? Wes dipercaya ke Jepang ya. Biar ini aku jadi paling tak benar. Diarani biar ini paling cakep, paling jantas. Dadi nang mandor aku nang Jolo Sutra kono. Wes nek eling-eling cerita ngono. Itulah dengan dasar saya berontak itu karena Jepang ingkar janji tidak sesuai dengan pertama datang janjinya. Nomor dua, memeras tenaga bagi kaum pribumi di kongkon golek watu di Jolo Sutro di Serang daerah selatan. Dengan bayaran tidak sesuai dengan jerih payahnya. Umpama saya cici bayaran saya ketewu dibayar 20, ya itu loh. Setelah saya gaji wongon aku, yang tak boleh wong ado. Nang daerah kono. Lah sing lanang kongkon kerja paksa diarani Romusa, gaji tidak seberapa. Sing wedok dikeloni karo Jepang. Kan ingkar janji kerja. Sing wedok dikeloni karo Jepang. Ah, aku tahu dengan mata saya sendiri, wayah aku ngetono bayarane sing kerja-kerjaku ndek kuno nang Jepang. Akhirnya saya itu curhat nang Pak Yai Hasan Bendo.